Pada tahun 2019 ini, Kabupaten Sarolangun mendapat dana DAK dengan jumlah yang sangat besar dari pemerintah pusat untuk pendidikan. Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sarolangun, Lukman, lebih kurang 120 miliar anggaran pusat melalui DAK dikucurkan untuk pendidikan di Sarolangun. Anggaran tersebut nantinya akan digunakan biaya pembangunan fisik yang mencapai 52 miliar rupiah, bantuan non-fisik 9 miliar rupiah, bantuan PAUD 3 miliar rupiah, serta dana cadang sertifikasi guru yang mencapai 55 miliar rupiah. Besarnya anggaran yang diterima oleh pemerintah daerah ini karena pengisian data Dapodik yang sudah mulai dikerjakan pada tahun lalu. Untuk itu, kepala sekolah diminta terus update data Dapodik jika membutuhkan bantuan bangunan gedung dan lainnya. Karena melalui data tersebut, pemerintah pusat dapat langsung melakukan pengecekan. Dengan operatornya, kalau memang ada sekolah-sekolah yang kekurangan gedung atau fasilitas-fasilitas, beliau isi dengan baik dan terus dipantau. Nah, ini merupakan data yang sangat dibutuhkan oleh kementerian. Jadi semua harus diisi full dan benar. Surya Abadi, Jambi TV.